Kali ini saya test ride Kawasaki Ninja 1000. Ya. Halo Sobat Omania, ini adalah juga video simpanan ya. Jadi ini sebenarnya video yang bisa dikatakan dibuang sayang. Seharusnya saya kurang puas dengan hasil videonya, tapi berhubung video sudah menipis karena tinggal di rumah, jadi saya upload ya. Ini saya waktu test ride Ninja 1000 dari dealer Kawasaki terbesar di Bali, yaitu di Tikumar Barat. Saya ingin berkeliling. Oke, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik subscribe. Terima kasih. Oke, kita ini menyusuri jalan Tikumar ya. Bisa dikatakan ini ke arah timur. Sebenarnya kita akan menuju ke kampus ETC Gianyar ya. Saya untuk praktek di sana. Ini ibaratnya sudah di pusat kota Denpasar sob. Di sini adalah pusat perekonomian di Bali. Ya, dan ini paling terkenal sob, tidak ada lampu merah kan? Di sini namanya simpang siur. Jadi persimpangan di sini banyak sekali sob. Ini pas di tengah Jalan Tikumar, pas pusat perekonomian. Di sana harus hati-hati sob kalau nyebrang dan tahu tekniknya. Kalau yang belum pernah lewat di sini, wow, pasti bakal lama sekali bisa lewat sana. Mantap, Ninja 1000 ini sob, tarikannya jambak. Cuma mungkin knalpotnya yang masih standar ya, jadi kurang. Mungkin next kalau test ride lagi mungkin naik moge yang knalpot sudah pakai aftermarket ya, itu knalpot racing. Wow, tarikannya mantap, jos gandos. Kalau IWB bilang jos gandos. Maaf juga mungkin kalau ada suaranya agak keras ya, suara udaranya, karena saya pakai GoPro nya belum ada external mic nya om, masih pemula sih, memang belum serius untuk motovlog. Nanti kalau sudah serius motovlog, saya akan bikin channel baru lagi. Oke sobat, terima kasih dulu biar tidak terlalu lama, nanti akan dilanjutkan lagi di
part atau bagian kedua ya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.